Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan kepada materi mengaji kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini masih dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururum marfu'ah. Fiha fi panjang, pengucapan fi panjang, kasroh, kemudian depannya ya sukun panjang. Fiha ha panjang. Fiha sururum su ru ru pendek dibacanya. Sururum mim tasydid, mim bertasydid maka ditahan. Sururum, begitupun ada tanwin menghadapi mim. Sururum tahan. Sururum marfu'ah, mar ra sukun sebelumnya ada fathah maka tasrim. Marfu'ah fu panjang. Marfu'ah waqaf menjadi sukun seperti itu. Wa aqwabun marfu'ah wa aqwa wa aqwa kaf sukun pengucapannya pecah. Wa aq wa aqwabun wa panjang. Wa aqwabun tanwin menghadapi mim, begitupun mim bertasydid tahan. Wa aqwabum mawdu'ah, mawdu' mau lebih kepada huruf vokal u ketika wau sukun. Mawdu'ah waqaf menjadi sukun seperti itu. Baik, itu adalah pembahasan Quran Surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.